Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari Mas Fred Channel. Iya, kali ini tutorialnya adalah tentang bagaimana cara menampilkan persentase baterai di samping ataupun di ikon baterai pada handphone Vivo kita di sini. Nantinya akan terlihat tinggal berapa persen gitu baterai di handphone Vivo kita. Dan langsung saja di sini untuk cara menampilkannya, kita dapat buka pengaturan terlebih dahulu di situ. Silakan Sobat buka pengaturan di handphone Vivo Sobat. Jika pengaturan sudah terbuka, selanjutnya kita buka ataupun kita ketuk bila status dan pemberitahuan di sini. Di atas navigasi sistem, di sini kita ketuk bila status dan pemberitahuan. Kemudian langsung saja di sini ada persentase baterai. Di sini dapat kita ketuk untuk memilih ataupun menentukan mau seperti apa gitu persentase baterainya. Misalkan di sini ada dua pilihan, yaitu di luar baterai. Kita coba saja satu-satu. Kita ketuk ikon di luar baterai. Nah, seperti ini persentasenya jika di luar baterai. Jadi di situ terlihat di handphone saya ini masih 37% baterainya. Kemudian di sini kita juga dapat coba untuk yang di dalam baterainya. Di sini kita ketuk lagi persentase baterainya. Di situ kita coba yang ikon di dalam baterai. Nah, untuk yang di dalam baterai di seperti itu. Cuman ada 37-nya, nggak ada ikon persennya gitu. Nah, ininya sih seperti itu, ada di bawah kecepatan jaringan. Di situ ada persentase baterai dan tinggal kita ketuk. Kemudian dipilih mau yang di luar atau di dalam. Untuk menonaktifkan, pilih yang tidak ada. Kita ketuk sini. Nah, kurang lebih sih hanya itu. Apabila masih kurang jelas ataupun ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Cukup sekian dan sampai jumpa.